فقال له الخادم أخرج هذا من كمك وادخل على أمير وادخل على أمير المؤمنين فقال من هذا عشاء الليلة إن شاء الله تعالى قال نحن نعشيك قال لا حاجة لي إلى عشائكم فقال هارون الخادم أي شيء تريد منه فقال في كمه نوى فقلت له اطرحوه وادخل على أمير المؤمنين فقال دعه لا يطرحه فدخل فسلم ثم جلس فقال له هارون يا شيخ ما حملك على ما صنعت؟ قال واي شيء صنعت؟ فجعل هارون يستحي ان يقول كسرت عودنا فلما اكثر عليه قال اني سمعت اباك واجدادك يقرؤون هذه الايه على المنبر ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وانا رايت منكرا فغيرته فقال فغيره فوالله ما قال الى هذا فلما خرج اعطى الخليفه رجلا بدره وقال ادبا الشيخ فان رايته يقول قلت لامير المؤمنين وقال لي فلا تؤته شيئا وان رايته لا يكلم احدا فأته البدره فلما خرج من الجسر فاذا هو بنوات في الارض قد غاصت فجعل يعالجها ولم يكلم احدا فقال له يقول لك امير المؤمنين خذ هذه البدره فقال قل لامير المؤمنين يردها من حيث اخذها وروي انه اقبل بعد فراغ من كلامي على نواه يعالجك الاها من الارض وهو يقول ارى الدنيا لمن هي في يديه, يديه هموما كل كلما كثرت لديه. tuhinul mukrimin laha bisugrin wa tukrimu kullaman hanat alai idza staghnaita an shay'in fadahu wa khud ma anta muhtajun ilaih Setelah kemarin menjelaskan tentang istighfar baik dari ayat Al-Qur'an atau hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kali ini daripada asar yaitu perkataan sahabat atau tabi'in awliya as-salihun as-salafu salih di antaranya dikatakan oleh Khalid bin Ma'dan Gala Allah Ta'ala Allah berkata bukan ayat Al-Quran inna ahabba ibadi ilaya al-mutahabuna bihubbi Sesungguhnya paling aku cintai hambaku Adalah yang saling mencintai karena cintaku Jadi mencintai, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Di dalam perbuatan-perbuatan yang dicintai atau diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian wal muta'alikatu gulubuhum bil masajid Hamba yang paling dicintai oleh Allah, yang kedua adalah orang yang ketergantungan dengan masjid. Dari masjid pulang, kepingin kembali, segera ke masjid. Dari masjid pulang, ingin segera kembali ke masjid, senang, adem. Kalau ke masjid, sifatnya orang-orang yang ber, beriman. Kalau di dalam masjid itu, anteng, senang kepingin lama-lama, nggak -lama. kepingin sebentar kepingin lama. Sebelum waktunya sholat sudah masuk, setelah selesai itu pun nggak langsung keluar, melakukan ini melakukan itu baru keluar. Nah, itu sifatnya orang yang beriman. Tapi kalau orang munafik nggak, paling akhir masuknya, keluarnya paling awal. Orang munafik. Kalau ke masjid itu panas gerah gitu, sumer, walaupun pakai AC, Hah? mungkin 10 AC, kepanasan dia, sumer, di pasar walaupun tidak ada kipas, seneng, asik, tertawa, terbahak-bahak, tenang, nyantai, anteng, semuanya harus tutup paling akarin tutup, semuanya belum buka sudah buka. Yang ketiga wal mustaghfiruna bil ashar. Yang paling dicintai oleh Allah daripada hambanya yaitu al mustaghfiruna yang selalu meminta ampun kepada Allah yaitu beristighfar di waktu sahar, di waktu menjelang terbitnya fajar. jam 2, jam 3 dan sebagainya. ulaika ladzina idza aradtu ahlal ardi bi'uqubatin dzakartuhum fa wa sharaftul uquba anhum. Mereka adalah penyebab ditolaknya hukuman balak musibah oleh Allah. Jadi ketika Allah ingin menurunkan musibah balak kepada penduduk kota atau desa, lalu Allah mengingat tiga orang ini yang saling mencintai karena Allah, yang bergantung dirinya kepada masjid, kemudian selalu beristighfar kepada Allah di waktu sahar. Berkat mereka ini hanya aku palingkan azab dari mereka. Aku hindarkan azab dari pada mereka. Jadi karena mengingat mereka akhirnya azab gak jadi diturunkan atau musibah gak jadi diturunkan oleh Allah. Paham ya? Nah, karena itu diantara resep supaya kita nggak disiksa oleh Allah nggak diazab ya selalu beristighfar. Wa makan mu'adzibahum, wa wahum yastaghfirun Allah tidak akan menyiksa mereka dengan musibah bala ketika mereka selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah <tuh> Al-Qur'an ya dulukum ala daikum wa dawaikum quran itu menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat. Jadi dalam kehidupan ini ada penyakit, ada obat. Seperti dalam jasad atau badan manusia. Ada penyakitnya, ada obatnya. Nah, gak ada penyakit, gak ada obatnya itu gak ada. Ada. Akan tetapi ada orang yang sudah mengetahui, ada orang yang belum mengetahui karena dalam hadis rasulullah telah menjelaskan ma anzalallahu daan anzala dawaan tidaklah allah menurunkan ses, apa satu penyakit kecuali allah menurunkan bersamanya obat tapi orang nggak ngerti kalau ada obatnya sehingga dibilang ini penyakit nggak ada obatnya ya masih manusialah masih belum mengerti belum faham kalah canggih dengan pembuat virus. Pembuat virus itu komputer mereka itu membuat virus dan juga membuat penangkalnya nanti virus. Tidak membuat virus kecuali mereka membuat penangkalnya. Lah, dokter masih kalah dengan apa? IT IT komputer itu tadi, orang-orang yang cerdas yang pintar dalam Komputer mereka menyebarkan virus, mereka membuat antivirus nah, dijual, nah, upload download ini, download itu, nah, itu antivirusnya, siapa yang buat virusnya ya? Mereka juga lah, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya lah. Itu dalam jasad, dalam kehidupan juga gitu, ada penyakit nah, apa penyakitnya? Penyakitnya itu adalah dosa Perbuatan dosa Perbuatan maksiat Itu adalah penyakit Bagi kehidupan seseorang Lah sakitnya apa? Ya kita belum merasakan Tapi mereka yang merasakan Dosa itu adalah penyakit Inti kan bisa merasakan makanan Rasanya manis tahu Rasanya asin tahu Rasanya kecut tahu ya, Rasanya pedas tahu Dan semisalnya tahu Inti kalau pernah merasakan Bisa pernah merasakan Manis, asin, kecut Pahit Pedas dan lain, lain sebagainya Kemudian gak ngerasakan Sakit gak? Walaupun nggak ada pecuti nanti, nggak ada luka dalam diri nanti, tapi nanti merasa tersakiti. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diambil sakit. Badannya nggak panas, badannya nggak mengeluh lemas, bisa beraktivitas dia, tapi sakit dalam hatinya, dalam perasaannya. Kenapa? Tidak bisa merasakan yang tadinya dia bisa merasakan. Orang beriman Yang sempurna imannya Merasakan nikmatnya ibadah Nikmatnya berdoa Niatnya menikmatnya istighfar Niatnya membaca Al-Quran Niatnya kebaikan ini, niatnya apa Nikmatnya kebaikan itu Berusaha merasakan Kemudian karena dosa dan dosa dan dosa Akhirnya berkurang kenikmatannya Sakit dia yang tadinya menikmati melezat meni, apa merasakan nikmatnya lezatnya hilang sakit dia. Nah eh, itu dosa-dosa itu adalah penyakit yang dapat menghilangkan kenikmatan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma obatnya apa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit itu? Obatnya adalah al-istighfar mohon ampun kepada Allah dosa-dosa mintalah ampunan kepada Allah untuk diampuni dosanya untuk dihapus dosanya untuk diganti dosanya dengan kebaikan nah, akhirnya yang tadinya nggak bisa bisa mulai bisa merasakan lagi mulai berusaha menikmati lagi dan yang lain sebagainya jadi obatnya adalah istighfar karena itu aneh gitu loh kalau kita ini binasa kalau kita ini tenggelam Sedangkan kita bisa berenang Kan aneh ya Orang bisa berenang tapi tenggelam Kok isu lo kedelep Padahal renangi pinter Orang heran Pasti orang akan bertanya-tanya Kok bisa Padahal dia hebat renangnya Matinya tenggelam misalnya Sama dengan kita Kok bisa kita ini hancur Kok bisa kita ini binasa tersiksa teradab oleh Allah di barzah ataupun di akhirat sedangkan kita ini punya penyelamatnya yang bisa menyelamatkan diri kita kita punya bukan nggak punya ibarat orang nggak bisa berenang tapi dia punya pelampung orang nggak bisa berenang dia punya pelampung atau dia nggak bisa terjun tapi dia punya pengaman kok bisa dia tenggelam kok bisa dia patah gitu loh aneh Katanya kata Imam Ali Al-ajabu miman yahlik wa ma'ahun aja Aneh kata Imam Ali Hancur binasa Sedangkan ia memiliki penyelamat Kila wa mahiya, Apa penyelamatnya Al-istighfar Penyelamat dari kehancuran ya, Penyelamat dari kesusahan Atau kehilangan nikmat dan kelezatan daripada ibadah adalah al istighfar. Kita punya tapi kita nggak melakukan, lah itu aneh. Punya penyelamat tapi nganggur, paham ya?